Nah guys, di episode kali ini terlihat Dafri nampaknya benar-benar emosi dengan hal apa yang telah dilakukan oleh Nadia terhadap Shiva. Nah guys, Dafri pun berniat untuk memarahi Tante Nadia karena telah membuat Shiva saat ini benar-benar merasa sedih karena telah memfitnahnya. Saat ini, Shiva telah digunjing oleh orang-orang dan telah dituduh merebut suami orang lain. Karena sebentar lagi, acara pernikahan antara Alina dan Dafri akan dilakukan, namun tiba-tiba saja batal karena ulah Shiva. Dan isu ini terjadi dan juga tersebar karena ulah dari Nadia yang tidak ingin anaknya disalahkan oleh orang-orang. Padahal ia sendirilah yang telah memutuskan untuk membatalkan pernikahan antara Alina dan juga Dafri.